야. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Fitri Syah bin Manan daripada Jabatan Pembangunan Perniagaan dan Korporat Pembangunan Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka. Okey, actually hari ini kita nak buat sikit review. Kita ada buat review. Kita berkolaborasi dengan Market Avenue. Okay, so untuk Market Avenue ni, kita ada tiga menu yang kita sediakan, iaitu satunya kita ada package untuk makan, iaitu kita nasi dan ayam butter. And then nombor dua kita ada spaghetti bolognese, dan nombor tiga kita ada spaghetti carbonara. So untuk tiga package ni, dia siap dengan air dan kurma lah, dengan harga yang sangat, saya rasa sangat berbaloi. Tapi sekiranya tuan-tuan puan nak add on untuk cendol pun, kita ada cendol dekat sini. Boleh tengok dekat situ kalau nampak kan. Okey, kita ada cendol kampung hulu untuk add on. InsyaAllah makanan di sini sangat-sangat berbaloi, dengan portion dia yang sangat banyak dan berpuas hati. Saya jamin anda semua berpuas hati. Okey. Okay, untuk makluman anda semua, selain daripada package iftar walk-in, iaitu package yang kita baru lepas video ni tadi, kita juga ada package untuk menambrahi. Okay, menambrahi tu kita ada sedikit hidangan daripada
arang kefi. Arang kefi itu dia menghidangkan iaitu set ikan bakar dan dia ada juga cendol. And then ada air sejuk dan air panas. Okey. So dalam pakej ni kita ada bukan sekadar makan saja tapi ada hiburan juga berbentuk irama-irama yang berbentuk Islami lah, contohnya ghazal dan juga adalah sedikit apa ni permainan-permainan tradisional di dalam tu. Okey, dan di dalam kapal menembelah itu kita lebih enjoy lah dengan suasana santai, iaitu enjoy dengan environment di dalam sepanjang Sungai Melaka. Di mana kita akan naik di sini Market Avenue, kemudian kita akan pergi ke muara Sungai Melaka dan berpatah balik dan turun balik ke sinilah dengan harga yang lebih kurang RM111 untuk satu pack. Okey, so anggaran harga keseluruhan adalah lebih kurang RM3,313. Okey, so selain daripada tu kita juga boleh naik pakej pit stop sebenarnya. Kalau nak ke sini boleh melalui pakej pit stop dengan harga RM40. Jual boleh pergi ke mana-mana saja JT, unlimited access tanpa sebarang ni lah. So akan pakai wristband, boleh pergi ke mana-mana saja JT. Ini adalah termasuk salah satu daripada destinasi. So kalau berbuka bukan saja buat biasa tetapi boleh gunakan pit stop juga. Yeah.